Terima kasih Tok Musi, secara satu saja, yaitu 02.000 perdagangan dalam negeri. Saya mohon Menteri melihat bagaimana pertumbuhan hypermarket di pekan-pekan menjadi begitu hebat sekali sekarang ini, dan nampaknya rakyat tempatan memang menyambut baik kehadiran hypermarket, hypermarket khususnya yang mempunyai pelaburan dari luar negara, pelabur lain negara. Cumanya ada pekan-pekan yang ada hypermarket 5 atau 6 di sebuah pekan. Isu yang saya nak bangkit untuk pengerusi ialah hypermarket ini dia beroperasi canggih, cantik, tetapi dia ada implikasi yang lain. Ada hypermarket yang bermula peniagaan awal pagi dan tutupnya lewat malam. Isu yang timbul ialah retail outlet. Sementara pengunjung-pengunjung pergi berduyun-duyun ke hypermarket, implikasi directnya ialah retail outlet. Anak-anak tempatan yang berniaga ini banyak yang mati. Kerana dalam hypermarket ni macam-macam jual. Daripada budu sampailah ke benda-benda yang besar, semua ada di situ. Jadi pelanggan-pelanggan lebih berminat untuk ke hypermarket. Tapi yang jelasnya retail outlet yang employ banyak anak-anak tempatan ataupun retail outlet yang memang anak-anak tempatan buka kedai kecil, buka kedai-kedai sekitar yang begitu lama duduk di kawasan ni, disebabkan oleh kewujudan hypermarket yang terlalu banyak dan mereka beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, membuatkan banyak outlet-outlet ini mempunyai masalah. Minta celah. Okey, 2 minit. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bila sebut tentang hypermarket dan sebagainya, saya teringat tentang jualan satu benda yang dipanggil Explo Control oleh satu syarikat yang bernama K-Link. K-Link ini mereka memperdagangkan melalui multi-level. Mereka telah membeli barangan Explo Control ini yang diperbuat oleh satu syarikat Turki, di mana syarikat Turki itu telah membuat Explo Control ini dan memperdagangkan di negara kita ini. Explo Control ini adalah satu benda yang digunakan untuk mengelak explosion. Explosion yang mungkin terjadi apabila dengan kereta bertembung dalam aksiden dan petrol itu terbakar dan ni. Jadi bila menggunakan Explo Control ini, kereta itu terselamat daripada letupan. Barang ini dijual dengan harga lebih kurang RM400 oleh syarikat K-Link ini. Tetapi kebelakangan ini, barang ini, ini nak minta penjelasan mengenai saya apa yang saya sebut tu tahu saya, Mak. Mana masa Sungai Petani habis. Just I'll finish dalam 30 saat. Saya nak tanya, barang ini Explo Control ini hari ini sudah disalah guna dengan tukar nama, tetapi jenama ini tanpa safety certificate sedang dilanggankan kepada rakyat Malaysia. Jadi saya minta supaya ini disiasat dan tindakan diambil mengikut butiran penguatkuasaan 030100. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya minta Menteri mungkin melihat apa yang telah pun disebut oleh Padang Serai. Tapi saya nak menutup hujah saya di sini ialah harus ada satu polisi yang lebih friendly kepada outlet-outlet anak-anak tempatan di Malaysia. Hypermarket boleh berniaga, tetapi saya kira masa yang mereka berniaga haruslah bersesuaian. Kalau sampai larut malam, ini memberikan masalah kepada anak-anak tempatan yang berniaga. Seperti kita lihat di Australia, Datuk Pengerusi, di Perth contohnya, ada gedung-gedung perniagaan yang regulasinya
cukup ketat. Jam 5 dia mesti tutup. Kerana memberi peluang kepada outlet, retail outlet survive. Sebab itu retail outlet diminta tutup jam 7. Sementara supermarket diminta tutup jam 5. Maknanya pelanggan-pelanggan mempunyai peluang setelah dia habis dekat shopping dekat supermarket, dia boleh pergi ke retail outlet. Kalau sekiranya kita biarkan tanpa melihat cara supermarket dan hypermarket diberoperasi, saya yakin retail outlet yang hampir semuanya anak-anak Malaysia akan menghadapi masalah. Dan kita lihat sekarang ini pekan-pekan besar sama aja PBT memang ia benar untuk mengajak supermarket dan hypermarket masuk ke bandar-bandar mereka. Silakan. Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya Yang Berhormat Sungai Petani, kalaulah kiranya Yang Berhormat setuju bahawa dalam rangka yang dikatakan akta persaingan itu, ia bagi mengelak monopoli seperti ini ataupun persaingan yang tidak sama rata seperti ini, maka ia perlu diperuntukkan dalam akta persaingan ataupun competition policy yang kita minta kerajaan mengambil kira, supaya tidak sehingga menjejaskan retail shops ataupun retail outlets daripada yang dikendalikan oleh rakyat tempatan. Setujukah Sungai Petani kalau ia perkara itu diperhitungkan oleh kerajaan? Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan saranan YB tadi. Sebab akhirnya kita melihat sementara hypermarket membuat keuntungan yang besar, tetapi keuntungan akan dibawa keluar selepas mereka bayar cukai. Tetapi retail outlet ialah anak-anak Malaysia yang akan reinvest, yang akan bukan sahaja reinvest keuntungan dalam negara kita, tetapi juga employment yang diberikan. Di samping memberikan employment, mereka juga stabilize ekonomi setempat. Jadi kita akan tidak terdedah dengan masalah-masalah bila keseluruhan perniagaan dikontrol oleh 2-3 kerat giant-giant supermarket ini, tetapi akhirnya retail outlet yang sengsara di masa depan. Terima kasih Tuan Musyid.